sama gue lagi bawa orang sosmed juga. Nah, kalau Bang Ari cuma pesannya gini, kata Bang Ari, ya teman-teman, coba kita maksimalkan potensi latihan kita, recording kita, karena memang atas dasar keterbatasan Bang Ari tidak ada di tengah-tengah kita. Mungkin Bang Ari sendiri juga mungkin lagi ada keterbatasan di masalah benefit, cost, dan lain-lain. Jadi, sempat mungkin yuk dengan keterbatasan kita maksimalkan. Kata Bang Ari gitu, arahan-arahan, monggo teman-teman serius ikut arahan Bang Teja maupun Mas Tony. Karena Mas Tony sendiri memang sudah membidani band gue album pertama, boleh udah lebih paham. Mas Teja, ada Bang Ari sebagai musik director, monggo teman-teman panutin beliau arahan-arahannya. Tanpa bermaksud apa-apa, karena yang akan Bang Teja paparkan ke teman-teman juga masih inline dengan konteksnya Bingo. Nah, untuk Mas Chandra sendiri, dia mau dengan ide liarnya udah ngurusin sosmed dan lain-lain. Kata Bang Ari yang pertama itu. Yang kedua, tolong atur kesehatan fisik karena kita jauh dari rumah. Semua juga punya kesibukan masing-masing. Kayak Mas Kus bakal cabut lagi, segala macam besok pagi, tolong jaga. Seefisien dan seefektif mungkin. Seefisien berarti taruhlah kita memang sudah dikasih kos sama Bang Ari, yuk kita pergunakan bukan sekedarnya, dalam artian seoptimal mungkin. Jadi memang bisa kita maksimalkan, maksimalkan. Dan seefektif, jadi dengan waktu yang terbatas, tapi tujuan kita nyampe. Itu aja, cuma jaga fisik. Yang kedua, itu pesan Bang Ari, moga-moga, mudah-mudahan kita orang profesional bisa kita pakai. Amin. Yang kedua, gue undang si Waiko. Waiko ini semalam gue ajak meeting di Tamini Square sama IO-nya Yamaha, namanya Agung. Memang Agung dari Air Pro nggak bisa datang. Kalau Waiko ini dulu sering ikut sama gue, apa namanya, jadi kru gue di XX1, Marikon, dan Abida. Waktu kilaunya Ari Lasso nyari tim show, dia gue ajukan, dia masuk. Sampai dia di karirnya bagus di Ari Lasso, dia keluar sendiri, dia punya IO sendiri. Nah, gue minta tolong dia. Bro, gue punya band gue ini butuh percepatan. Karena kondisi masih pandemi, kita semua juga masih pada tiarap, tapi dia mau datang kemari, mau kenal sama kita-kita, yuk kita kasih sebuah persahabatan yang baik, who knows ke depan, insya Allah dia akan datang, nggak hanya datang, tapi bantu kita, di luar buat off air dan lain-lain. Barusan udah chat sama gue, dia tadi habis dari Cyber Park Mall, Cyber Park Mall itu di Bekasi, dia udah on the way kemari sama bawa orang sosmed. Jadi teman-teman, Waiko ini dulu pegangan Ari Lasso, jadi roadman-nya dia, namanya Kilau IO. Sekarang dia punya sendiri, alhamdulillah buat percepatannya luar biasa, mudah-mudahan. Gue semalam ngomong sama dia, as a friend, bro tolong bantu. Gue ada teman, ada band, gini-gini, mudah-mudahan nanti kalau udah makin longgar, yuk bantu cari offer. Syukur-syukur bantu promosi yang berbayar. Paling itu aja teman-teman dari gue, sekali lagi ingat, pesan Bang Ari cuma dua. Yang pertama, manut atas titah Mas Tony sama Mas Teja. Kedua, jaga fisik dan pertahankan efisiensi dan efektivitas kerjaan kita. Karena kita jauh tempatnya, bekerja dengan waktu dan tenaga, dan keterbatasan juga di pendanaan, yuk kita maksimalkan. Sama teman-teman, nanti gua pelan-pelan akan geser siapapun yang punya potensi itu bantu kita di luar, mencari off-airnya, siapapun kita nggak pelit, mudah-mudahan pandemi selesai, gue pun di IO bisa hapus lagi. Mungkin itu aja teman-teman dari gue. Mungkin Mas Teja tambahin, karena Mas Teja sendiri udah dapat tambah-tambahan info-info juga dari Bang Arya. Lanjut nanti biar Mas Tony ngasih arahan buat sebelum kita masuk ke ruangan. Ya, sebelumnya terima kasih nih Bang Tony ya, udah menyediakan waktunya untuk produksi Bengo. Bagaimana? Om Ipang, pipis deh. Karena hari ini pengantinnya Om Ipang ya. Oh. Oke. Okay. Sajen. Ya, Bang Tony udah menyediakan waktunya untuk produksi Bengo. Nah, tinggal kalau saya sih coba mengingatkan kita-kita semua untuk fokus bahwa apa yang nanti kita dengar, kalau memang album ini berjalan lancar, menjadi sesuatu yang udah layak didengar, itu prosesnya dimulai hari ini. Betul. Nah, gitu kan. Semua itu prosesnya hari ini. Kalau hari ini kita bisa kasih yang terbaik, maksimal, insya Allah kedepannya juga bagus ya Mas ya. Amin, amin. Jadi,